Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Subhana la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammad rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulih. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma shrah sadrana bi faydil iman bik wa jamiri tawakkali 'alaika wa ahdina bi ma'rifatik wa amitna 'ala syahadati bi sabilik. Inna karimal mawla wa ni'amal nasir. Allahumma amin. Baik, Bapak sekalian, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang tiada terkira bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara manusia yang tidak diberikan hidayah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun dia adalah seorang muslim, mereka lebih mengutamakan dunianya, kesibukannya dan melupakan akhiratnya. Nauzubillahi min dzalik. Karena itulah kita perlu mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka insyaallah kita akan ditambah nikmatnya. Yang paling penting apa nikmatnya? Kalau kita bersyukur dalam ibadah, insyaallah kita akan dimudahkan untuk ibadah kembali. Makanya di antara sunnahnya ba'da shalah maktubah adalah setelah istighfar membaca apa? Tasbih berapa kali? 33 tahmid. Nah, tahmidnya alhamdulillah, alhamdulillah itu. Jangan lupa mensyukuri sudah bisa ibadah. Itu rahasianya bisa istiqomah. Salah satunya apa? Setiap selesai kita beribadah, kita bersyukur. Kalau bersyukur, maka dimudahkan untuk ibadah kembali, ibadah yang sama. Ya. Berarti kalau ada orang yang sholat enggak, bisa jadi apa? Karena kurang bersyukur. Habis ibadah langsung kelencing, enggak tahu kemana, enggak wiritan, enggak bersyukur, sehingga berat bagi dia untuk ibadah lagi. Nah, jadi kita perlu memperbanyak bersyukur. Setiap kita ingat ibadah yang kita lakukan, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya bisa diberi kesempatan untuk ibadah. Insya Allah salah satu rahasia ya, kiat-kiat untuk bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan al-maslahatur rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan yang ke berapa nih, Pak? Ar-rabi'ah berapa? 4 pokok 4. Apa bedanya? Kalau al-arba'ah itu 4, ar-rabi'ah keempat. Ya, itu bedanya ya. Itu siapa yang ngajar itu? Masya Allah, ya. Tulisannya bagus sekali. Bisa rapi, bisa lurus. Bisa raca. Saya tidak bisa seperti itu. Tulisan saya kayak upo bingkong. Insya Allah, benar. Nah, masalah yang keempat apa? Min tahdidil mahali ittafaqal ulama ala anna ghusl wajhi bil jumlah min faraidil wudu. Ini permasalahan yang keempat mengenai batasan area wajah. Ya, wajah itu yang mana saja? Itu menjadi pembahasan para ulama. Ya.
yang dibahas maksudnya area wajah itu yang mana sih gitu. Yang disebut wajah itu yang mana? Apakah wajah yang kita pahami, apakah bagaimana? Nah, itu ada pembahasannya. Karena wajah termasuk adalah apa, salah satu di antara rukun wudhu yang pertama disebut dalam surah Al-Maidah yang ke-6. Itu apa? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu ini perintah ya, maka basuhlah oleh kalian semuanya wujuhakum, wajah-wajah kalian. Al-Maidah yang ke-6. Waqtalafu minhu fi salasati mawadi'a. Ini berbeda pendapat di dalam 3 tema. Pertama, fi ghusl bayadi alladhi bainal idhari wal udhuni, yaitu tentang membahas tentang area antara idhar dan udhun, antara telinga dan dagu. Ada namanya bayad. Bayad itu adalah area di sini, Pak. Apa namanya? Bukan sini. Apa tadi? Gudeg, Pak ya. Gudeg. Bukan gudeg, Pak. Gudeg itu urusan panganan ya, gudeg. Apalagi gudeg bukan ya? Gudeg. Ya, di sini. Ini posisinya ada di sini. Ini masuk wajah apa enggak gitu maksudnya. Dan yang kedua, wafi ghusli mas ma'in sadala minal lihya, yaitu bagaimanakah hukumnya membasuh jenggot yang panjang. Nah, kayak apa? Gimana? Itu perlu dibasuh apa enggak jenggotnya? Nah, itu jadi perbedaan pendapat. Yang kedua, takhlilil lihya, yaitu menyela-nyelai jenggot. Nah, karena jenggot tumbuh di dagu, nah gimana hukumnya nyela-nyelai gini ketika wudu? Nah, ada 3 pembahasan itu. Ya, area sini, kemudian kalau jenggotnya panjang, gimana perlu dibasuh apa enggak? Dan yang kedua, nyela-nyelai jenggotnya. 3 itu pembahasan. Fal masyhuru min madzhab Malikin annahu laisal bayadu alladhi baina idhari wal udhni min wajhi. Yang masyhur menurut madzhab Maliki bahwa ini bukan termasuk wajah. Sini bukan wajah. Bawahnya telinga. Bukan telinga ya, bawah telinga ini. Di sini ini tidak termasuk wajah. Maksudnya apa? Ya tidak sah kalau sini enggak kena gitu saya ya. Kalau sini enggak kena air itu termasuk kategori sah menurut madzhab Maliki. Waqad kina fil madhhabi bil farqi baina amrad wal multahi. Masih di bab ini ada juga yang membedakan antara amrad dengan multahi. Amrad itu artinya apa? Artinya tidak ditumbuhi rambut kayak saya ini, jambang atau gudeg ini, ada yang ditumbuhi rambut, itu dibedakan hukumnya ya. Sehingga dalam bab ini ada 3 pendapat dalam mazhab beliau ini, apa Maliki. Waqala Abu Hanifah wa Syafi'i huwa min wajhihi. Adapun menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, yaitu area bayat itu, godek itu adalah termasuk wajah. Gitu ya. Jadi menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, kalau ini enggak kena nanti ya enggak sah wudunya. Ini harus kena. Wa amma ma in sadala min al-lihyati
fadha malikun ila wujubi imraril ma alaihi. Adapun madhab maliki berkaitan dengan jenggot yang panjang, maka menurut madhab maliki itu wajib mengaliri jenggotnya dengan air, dialiri, atau bahasa kamunya dibasahi lah ya, dibasahi, bukan dicuci ya, tapi dibasahi saja, juga bukan dikeramasi ya, cuma dibasahi. Imror, jadi supaya airnya lewat ya, imror. Walam yujibu Abu Hanifatah wala Syafi'iyu fi ahdi qawlihi. Adapun mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak mewajibkan. Kalaupun tidak dialiri air, itu tidak mengapa. Yang mewajibkan hanya mazhab Maliki saja. Itu ya. Lalu ragu-ragu gimana? Wah, berarti enaknya piye, dibasuh apa enggak? Ragu-ragu ya dikurangi biar nggak panjang lagi, kan gampang, karena kayak membasuh dagu saja. Jadi tinggal kita pilih mau ikut pendapat yang mana ya. Tapi kalau yang kita lihat secara umum, yang saya lihat di umat ini kebanyakan dibasahi ya, kebanyakan dibasahi, itu berarti ngikut pendapatnya, bukan pendapatnya ya Malik. Kalau dia itu tidak mewajibkan, hanya maksudnya mazhab Hanafi sama Syafi'i itu bukan melarang, tapi tidak mewajibkan. Tidak wajib, tidak wajib. Kenapa berbeda pendapat seperti itu? Wa sabab ikhtilafihim fi hatain mas'alataini, yang menjadi sebab adalah huwa khafa'u tanawwus mil wajhi li hadainil mawdhi'aini. Karena samarnya cakupan atau yang disebut area wajah itu yang mana, itu khofa ya, maksudnya samar ya, samar maksudnya ya tidak jelas. Hal yatanawaluhuma aula yatanawaluhuma, apakah tercakup di dalamnya apakah tidak ya. Keduanya itu maksudnya apa? Ini dan jenggot tadi ya. Apakah ini dan jenggot itu masuk kategori wajah yang harus dibasuh apa enggak ya. Loh, apa itu aneh? Ya enggak aneh lah. Wajar kalau itu dibahas. Karena apa? Nempel di wajah, tumbuh di area wajah itu apa? Asal muasalnya kan kalau orang enggak punya jenggot apa? Berarti kan dagu. Ya kan, dagu ya, namanya dagu kalau nggak punya jenggot ya wajib jelas merupakan bagian dari wajah. Nah masalahnya dagunya ditumbuhi rambut, namanya kan rambutnya bagaimana, agak nah, gitu kan wajar kalau orang tanya. Dan ini bukan mengada-ada, karena mau basuh dagu nggak bisa kan, dagunya terhalang oleh rambut. Pertanyaannya berarti rambut termasuk wajah apa enggak, maksudnya jenggot, maaf ya, bukan rambut, jenggot wajar apa enggak? Itu emang pertanyaan yang wajar. Orang mesti, bagi yang punya jenggot mesti mikir kan, ini kira-kira gimana caranya membasuh dagunya kalau terhalang oleh jenggot. Makanya tadi disebutkan mazhab Maliki itu mewajibkan. Adapun mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i tidak mewajibkan. Ya dua-duanya kalau jenengan bingung ya tinggal dipilih yang lebih condong yang mana. Jadi pilih yang mana? Basuh. Ya. Jadi basuh, selalu basuh berarti condongnya kepada mazhab Maliki. Tapi kalau kadang-kadang enggak juga enggak apa-apa, berarti masuk condongnya ke mazhab Syafi'i atau Hanafi. Ya gitu. Jadi tinggal dipilih saja. Jangan, tidak usah saling menyalahkan, tapi tinggal kita pilih saja, saya mantap ini. Gak usah muring-muring, kalau ngeliat yang beda ya, gak usah muring-muring, itu pilihan saja ya. Mana tadi? Wa amma takhlilul lihya, adapun nyela-nyelain jenggot
famadhahu malikin annahu laisa wajiban. Ada wal madhab maliki walaupun tadi mewajibkan untuk membasahi jenggot itu, tetapi kalau ditanya madhab maliki apakah nyelai-nyelai juga wajib, oh tidak. Kalau madhab maliki cukup yang wajib hanya membasahi jenggotnya, tapi kalaupun enggak disela-selai begini di supaya airnya membasahi pangkalnya dagu, itu tidak merupakan kewajiban. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Syafi'i fil wudu'i. Ini termasuk di dalamnya pendapatnya Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Tentu saja kan, tadi kan Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah bahasanya tidak wajib, maka termasuk nyelainya juga tidak wajib. Wa aujaba Ibnu Abdul Hakam min ashabi Malik, tetapi Ibnu Abdul Hakam yang merupakan murid atau pengikut Imam Malik mewajibkan menyelai-nyelai itu. Kalau Malikinya, Imam Malik kan tidak, tapi salah satu muridnya yang bernama Ibnu Abdul Hakam itu aujabahu, mewajibkannya. Jadi biasa beda pendapat antara guru dengan murid itu biasa, tapi tidak sampai mengolok-olok atau mengejek-ejek, tidak ada begitu, cuma beda saja pendapat. Yai, menurut jenengan ini ya nyelai-nyelai nggak wajib? Iya, kalau menurut saya kok wajib ya. Nah, gitu. Itu kan tidak ngolok-ngolok, hanya beda saja. Ya, silakan. Dan yang mana juga tidak melarang muridnya mempunyai pendapat begitu. Wa sababu ikhtilafi bidzalika ikhtilafun fi sihhatil atharil lati warada fiha al-amru bi tahlil lihya. Kenapa sampai beda pendapat ada wajib apakah tidak nyelai-nyelai jenggot itu? Itu karena ikhtilafuhum fi sihhatil athar. Karena perbedaan pendapat mereka mengenai tingkat kesahihan dari hadis yang dipakai sebagai pegangan. Tentang apa? Perintah nyelai-nyelai. Hadis tentang perintah nyelai-nyelai jenggot itu dipermasalahkan tingkat kesohihannya. Wal aktsaru ala annaha ghairu sahihatin. Adapun sebagian besar itu bahwa dalilnya itu adalah tidak sahih tentang perintah untuk nyelai-nyelai jenggot itu. Mana al-asaro as-sohaha allati warada biha sifat wudhu'ihi alaih salatu wassalam laisa fi syai'in minha at-takhliru. Ditambah lagi, kalau hadis-hadis yang sahih yang membicarakan mengenai sifat wudhu'nya Nabi, itu tidak satupun yang menyebutkan Nabi itu nyelai-nyelai jenggotnya. Itu yang sahih. Adapun perintah Nabi tentang nyelai-nyelai jenggot itu sebagian besarnya itu tidak sahih. Gitu ya. Nah, karena itulah kemudian para ulama berbeda pendapat tentang perlu tidaknya atau wajib tidaknya menyelai-nyelai jenggot. Nah, tambahannya apa Ibu sekalian? Ini tambahan ini penting ya, yaitu mengenai apa makna hadis itu sahih, hasan, dhaif dan sebagainya. Kalau di Muhammadiyah apa? Hadisnya harus maqbulah. Maqbulah itu apa? Minimal hasan, yaitu sahih dan hasan. Kalau dhaif tidak dipakai. Ini pernyataan yang harus diperjelas. Maksudnya kita harus mengerti maksudnya dan harus tahu bagaimana menempatkannya. Yang sering disampaikan misalnya oleh Ustaz Haris, ya, Ketua BDM Kota, itu katakan pegangannya warga Muhammadiyah adalah HPT atau buku TJA, tanya jawab agama. Nah, gitu. Hal ini penting untuk
supaya warga ini tepat di dalam mensikapi atau menggunakan HPT atau TCA itu. Jadi adab kita selaku warga itu harus ditegakkan. Jangan sampai kebablasan. Misalnya apa? Misalnya amaliyah Muhammadiyah yang ada di dalam HPT atau TCA itu misalnya berbeda dengan tetangga. Misalnya begitu ya. Maka kita tidak elok, tidak baik kalau kita mengatakan begini. Itu gimana setengah sebelah itu kok mengamalkan hadis dhaif? Kan tidak boleh. Nah, itu tidak boleh, Pak. Kita enggak boleh bilang begitu. Terus bolehnya kita apa? Bolehnya kita adalah mengatakan kami warga Muhammadiyah, pegangan kami adalah HPT atau buku tanya jawab agama. Di dalam HPT tersebut disebutkan bahwa hadis yang berkaitan dengan amal itu adalah lemah. Apa bedanya, Pak? Bedanya apa dengan yang pertama tadi? Kan ada dua cara. Itu apa? Satunya mengatakan, oh hadisnya lemah kok diamalkan. Satunya mengatakan, di dalam HPT atau tanya jawab agama itu disebutkan bahwa hadis tersebut adalah lemah. Bedanya di mana? Kalau yang pertama itu kita memposisikan seperti ulama hadis, yaitu apa? Menyatakan ini lemah, ini sahih. Nah, kita ini siapa, Pak? Nah, kita ini kan tidak punya ilmu. Dari mana kita kok berani bilang begitu? Nah, nanti kalau ditanya kita bingung sendiri. Sampai mendoaikan itu dasarnya kitab apa? Ya, kitab suci Al-Quran. Ya, tidak ada kitab suci Al-Quran, tidak ada doaikan, tidak ada. Terus dari mana? Nah, kita ngomong itu karena apa? Karena kita membaca HPT kan, membaca ayat agama. Jadi kembalikan ke situ. Itu adalah makomnya para ulama kita yang ada di dalam majelis tarjih. Gitu lah. Jangan kita bergaya kayak apa? Melebihi, ngungkuli ulama tarjih dengan mengatakan langsung begitu. Itu hadisnya dhaif itu. Enggak boleh. Harus disebutkan hadis itu dhaif menurut yang ada dalam kitab yang kami punya, yaitu dalam HPT atau dalam tanya jawab agama. Maksudnya apa? Ya bisa jadi menurut kitab yang lainnya, menurut ulama yang lainnya, hadis itu ternyata tidak dhaif. Kan bisa aja. Karena apa? Kita harus tahu, ibu sekalian, ulama itu mendhaifkan itu mesti ada pegangannya, mesti ada kitabnya, enggak mungkin enggak ada kitabnya. Misalnya ulama tarjih kita menyatakan hadis tentang khutbah waktu menggunakan tongkat itu adalah hadisnya lemah. Itu enggak mungkin enggak menggunakan kitab. Mesti ada kitab yang dipakai untuk menetapkan. Kenapa dilemahkan? Karena ada satu atau dua perawi yang cacat, mungkin enggak sikoh, enggak bisa dipercaya, atau hafalannya lemah. Sebut misalnya si Fulan, misalnya Abu Ja'far, seperti itu ya. Loh, kita itu memang pernah ketemu Abu Ja'far enggak ya? Memang kita pernah ketemu Abu Ja'far? Ya mustahil ketemu, sudah meninggal, sudah berapa tempat yang lalu. Loh, taunya kita dari mana? Ya karena ada kitab yang mencatat nama beliau itu hafalannya lemah. Nah, gitu kan? Paham ya? Jadi maksudnya gitu. Jadi dasarnya mesti kitab. Untuk melemahkan suatu hadis itu mesti karena apa? Ada rawi yang cacat. Nah, taunya dari mana rawi cacat itu? Karena ada kitab yang menjelaskannya. Jadi semua ulama yang mensahihkan, menhasankan, mendhaifkan hadis itu pasti punya pegangan kitabnya, kitab para perawi hadis. Nah, kitab perawi hadis itu banyak sekali, bukan satu, bukan kayak Al-Quran gitu. Ada yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, ada yang ditulis oleh
banyak ya, yang itu semuanya dari sekian banyak kitab rawi hadis itu ada kemungkinan di kitab ini dia dikatakan lemah hafalannya, di kitab ini dia nggak disebut lemah hafalannya, gitu kan. Sama kayak kita ditanya mengenai teman atau tetangga lah ya, sekulan gimana menurut sama bagus, satunya kok yang mau bagus ya, misalnya gitu. Padahal orangnya sama, sumbernya beda, itu bisa apa? Beda penilaiannya. Demikian juga para ulama yang meneliti apa perawi hadis itu juga memiliki apa cara pandang yang berbeda. Kadang-kadang berbeda maksudnya, tidak selalu sama. Kadang-kadang juga sama penilaiannya. Kalau sekian ulama hadis menilai si fulan itu sama, itu berarti itu sudah kuat untuk dinyatakan misalnya oh itu memang hasan, itu memang adalah dhaif menurut sekian ulama hadis. Gitu. Nah, saya ambil contoh begini, yang tadi apa? Khutbah menggunakan tongkat itu ada di dalam Sunan Abu Dawud hadisnya, dan beliau menghasankan hadis itu hasan. Tetapi oleh Imam Al-Albani itu dikatakan doi. Nah, saya pertanyaannya, ini yang saya baca ya, nanti kalau lurus silakan dikoreksi. Terus bagaimana sikap kita kalau kita mengatakan itu doif? Ya, Muhammadiyah misalnya mengatakan itu doif. Artinya dalam bab ini Muhammadiyah itu sejalan dengan apa yang dinilai oleh Imam Al-Albani. Tetapi kita itu tidak boleh melarang, mengingkari kalau ada orang, ulama, kiai atau masyarakat yang lebih percaya dengan Abu Dawud. Ngerti maksudnya? Ngerti bang ya? Itu gak ada larangannya. Karena apa? Imam Abu Dawud adalah ulama hadis, Al-Albani adalah ulama pengkritik hadis. Jadi tidak bisa saling menghilangkan, hanya bisa apa? Memilih saja. Oh, saya lebih mantap apa yang dikritik oleh Al-Albani, yaitu hadisnya dhaif. Silakan, boleh. Tetapi jangan kemudian kita mengatakan bahwa berarti pendapatnya Abu Dawud itu tidak benar. Oh, enggak, bukan tidak benar. Ya, karena itu disampaikan oleh ulama yang kompeten di bidangnya, ya, yang punya otoritas di bidangnya. Nah gitu. Makanya dibilang apa? Ikhtilaf, kita apa berbeda pendapat, gitu saja. Ya sampai, apalagi jangan sampai kita mengatakan begini, berarti itu bid'ah. Wah, berat sekali itu. Kalau saya mengatakan bid'ah itu berarti kita mengatakan Imam Abu Dawud adalah ahlu bid'ah, masya Allah. Kalau sampai kita berani begitu, terus kita ini belajar di mana sampai berani mengatakan Imam Abu Dawud adalah pelaku bid'ah? Ya tidak mungkin lah. Membeli itu pembela sunnah, mengumpulkan hadis Nabi itu karena apa? Saking cintanya dengan sunnah, kok malah dibilang terjatuh dalam bid'ah? Tidak. Itu hanya apa? Ya ilmu yang beliau miliki mengenai rawi hadis sampai di situ menyatakan akhirnya di situ adalah hasan, gitu saja. Nah gitu. Dan sebagian besar dari amaliyah ibadah itu adalah pilihan. Sebagian besar tema amaliyah ibadah adalah sifatnya hanya pilihan saja, bukan antara benar dan salah, tetapi adalah pilihan. Gitu apa? Karena pasti semua amal ibadah dasarnya adalah Quran dan Sunnah, begitu. Nah, tetapi kalau Sunnah, Quran kan mesti nggak bisa ditolak, namanya Quran kan. Nah, kalau sudah hadis, nah nanti mesti kenapa pakai hadis ini? Karena hadis ini sahih, karena hadis ini hasan, karena hadis ini hasan li ghairihi, misalnya begitu kan? Nah, kalau sudah begitu, artinya apa? Itu sudah menyangkut penilaian ulama atas derajat
hadis itu. Nah, ulama itu banyak, itu masalahnya, bukan satu. Ulama ini menyatakan sahih. Ulama ini menyatakan dhaif untuk hadis yang sama, bukan hadis yang beda. Gitu loh. Sehingga mari kita buka ruang, ya, kita lapangkan dada kita itu untuk temanya jangan lagi benar dan salah, sunnah dan bid'ah, bukan, tetapi temanya apa? Pilihan. Saya lebih mantap, saya lebih yakin mengamalkan ini. Karena apa? Karena ulama yang saya percaya mengatakan begini tentang hadis tersebut. Cukup gitu saja. Jangan sampai kebablasan kemudian yaitu menyatakan saya yang sunnah, yang lainnya enggak sunnah. Jangan begitu. Karena itu sudah meningkatkan makom kita kayak Rasulullah jadinya. Ya, dari mana kita tahu? Nah, kecuali kalau Rasulullah hadir kepada kita, nengai, ya Rasulullah ini ada yang satu mengatakan ini Hasan satu yang benar yang mana ya Rasulullah? Sebenarnya yang doain itu. Nah, udah kalau gitu ya selesai. Kalau Rasulullah datang, lah yang datang siapa? Ya kan bukan Rasulullah yang datang, tetap ulama juga kan? Nah, gitu. Ini penting ya untuk mendudukkan kenapa kok sama beda-beda. Terus yang benar yang mana? Jangan pilih yang benar yang mana, yang tepat yang mana dan yang kita mantepi yang mana, udah gitu saja. Nah, kalau kita udah bisa begitu, maka kita sudah membantu mewujudkan persatuan kaum muslimin. Kalau kita sudah bisa begitu cara kita memahami agama ini, kita sudah punya kontribusi untuk menuju persatuan kaum muslimin yang sesungguhnya. Tapi kalau kita masih merasa benar sendiri, yang lainnya salah, bahkan sesat, ya gitu misalnya, bahkan kemudian hak saya yang hak, dia yang batil. Nah, kalau masih begitu, ini kita ini punya kontribusi untuk apa? Menghancurkan persatuan kaum muslimin. Nah, mari kita hindari yang begitu. Kita jauhkan diri kita dari yang demikian. Bisa dipahami, Pak ya? Ibu bisa dipahami ya? Nah, itu kita warga Muhammadiyah harus bisa menjadi teladan untuk bagaimana beragama itu adalah memadukan antara keyakinan kita, pilihan kita dengan penghormatan kita terhadap pilihan yang berbeda, baik berbeda caranya maupun berbeda dalam menilai dalil yang dipakai. Gitu. Sama nanti masalah kunut juga sama. Jadi Muhammadiyah meyakini dalam HPT maupun tanya jawab agama itu hadis-hadis yang berkaitan dengan kunut subuh itu adalah dhaif. Tapi jangan bilang menurut saya, jangan. Harus kita serahkan menurut ulama tarjih kami yang dikumpulkan dalam HPT dan tanya jawab agama, hadis tentang itu adalah dhaif. Nah, itu yang benar begitu. Wah, kalau menurut kami itu sahih, ya silakan, tidak ada masalah. Kalau bagi ulama yang lainnya menyatakan itu ternyata hadisnya tidak dhaif, itu haknya, enggak boleh kita paksa. Karena apa? Yang menyatakan dhaif adalah ulama, yang menyatakan sahih juga ulama. Kecuali kalau Rasulullah datang. Apa tuh ribut-ribut sampai niku? Nah, misalnya Rasul datang kan tanya, "Iki anu jeneng Nabi ini kok puter-puterkan jadi kunut ini dhaif apa sahih?" Ya sahih lah. Nah, kalau gitu ya sudah selesai. Jadi maksudnya Rasulullah enggak betul, amin ya, pewarisnya para nabi. Kita hormati semua ulama yang menjunjung tinggi Quran dan Sunnah. Ya, selama mereka dalilnya Quran dan Sunnah, ya sudah. Yang beda adalah pemahamannya dalam memahami Quran dan Sunnah, bukan menolak Quran dan Sunnah, tapi beda dalam memahami Quran dan Sunnah. Begitu saya kira yang bisa saya sampaikan. Masalah yang keempat, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo. Nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bid'ah, apakah bid'ah itu satu amal ibadah yang dilakukan yang tidak masuk di dalam kategori baik itu turunan hadis yang apa, yang lemah maupun bahkan yang palsu, atau bagaimana? Sehingga kemudian ketika ada sesuatu yang dilakukan itu bagaimana sikap kita untuk supaya mereka juga tidak melakukan itu? Iya. Baik, bid'ah itu bagaimana? Definisi bid'ah itu tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata bid'ah itu adanya dalam hadis Nabi, yaitu wa iyyakum wal muhtasatul umuri fa inna kulla muhtasatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan, yang dulu tidak ada maksudnya, yang baru. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan yang bid'ah itu tempatnya di neraka. Setiap yang baru adalah bid'ah, setiap yang bid'ah tempatnya di neraka. Kira-kira maksudnya apa itu? Oh gitu. Kan Nabi tidak memberikan definisinya, tidak memberikan pengertiannya. Terus yang beri pengertian siapa? Kalau bukan Nabi, berarti siapa? Dari mana kita tahu definisi kita? Dari siapa kira-kira? Dari ulama. Jadi kita perlu paham misalnya, yang mendefinisikan bid'ah itu bukan Nabi, tetapi adalah ulama. Nah, definisi bid'ah itu banyak sekali, tidak tunggal. Menurut siapa, beda-beda. Karena kalau pakai langsung di situ, habis itu pasti kita akan bingung. Kalau kita sebagai orang awam, ya apa? Setiap yang baru adalah bid'ah. Nah, yang baru tahu? Contohnya apa yang baru? Ya kita ini lah. Kita kan baru semua nih. Di zaman Nabi ada enggak kita nih? Berarti kita adalah bid'ah. Oh enggak. Bukan. Dia kalau ini ke Baitullah naik pesawat, bid'ah enggak? Bid'ah. Loh maksudnya bukan itu. Loh berarti apa dong? Nah akhirnya apa? Membuat batasan. Yang namanya bid'ah itu adalah yang tidak berkaitan dengan urusan dunia, hanya urusan agama. Muncul lagi pertanyaan berikutnya, urusan agama itu yang mana? Urusan dunia yang mana? Didefinisikan lagi, urusan agama adalah begini. Terus begitu akhirnya apa? Definisinya masing-masing itu apa? Berbeda. Karena itulah Bapak sekalian, kita hanya bisa memilih saja, tidak sampai mengklaim bahwa pengertian bid'ah yang benar adalah menurut ini, tidak bisa. Tetapi kalau yang masyhur ada, misalnya apa? Yang masyhur, maksudnya yang masyhur itu yang kira-kira bisa merangkum dari semua kekhawatiran atau kegalauan umat ini, yaitu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada rujukannya. Itu namanya bid'ah. Sama sekali tidak ada dasarnya, itu adalah bid'ah. Adapun yang ada bau-bau dasarnya dari Quran dan Sunnah, maka dia tidak masuk kategori. Jadi yang betul-betul tidak ada rujukannya sama sekali, baik yang
terperinci maupun yang global, yang terang-terangan maupun yang tersirat maupun yang tersirat, tidak ada sama sekali, tetapi itu diamalkan, nah, maka itulah yang namanya bid'ah. Apakah itu sudah mewakili? Ya belum juga, yaitu baru kemampuan ulama untuk mendefinisikan, karena Rasulullah tidak mendefinisikan. Nah, tapi kadang kita lompat. Kita mengatakan menurut dari sampaikan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Nah, itu kan bid'ah. Misalnya gitu kan, misalnya itu kan nama bid'ah. Yang mengatakan bid'ah itu siapa? Apakah Nabi? Kan bukan. Gitu. Jadi ini penting ini. Ini pengertian yang sangat penting untuk memahami sebenarnya yang terjadi selama ini adalah bukan tentang Quran dan hadisnya, tetapi apa? Pemahaman ulama terhadap Quran dan hadis. Bukan antara ada dalil sama enggak ada dalil, tetapi yang banyak temanya selama ini adalah perbedaan ulama dalam memahami maksud dari ayat maupun hadis. Itu yang paling banyak. Gitu. Itu nanti panjang, Mbak. Misalnya apa? Kalau Nabi enggak melakukan, itu adalah bid'ah. Betul enggak demikian? Wah, itu bisa bahaya, Mbak. Kalau kita mengatakan namanya bid'ah adalah yang tidak dilakukan Nabi, wah, itu bisa bubar nanti semua sendi-sendi kita bisa bubar. Ya, karena Umar itu pernah marah-marah. Saya lupa Umar apa Abu Bakar, antara dua itu marah-marah karena Abu Bakar punya ide untuk mengumpulkan apa namanya musab yang masih tersebar, ada di pelepah kurma, ada di bebatuan, ada di kulit tulisannya Quran itu, kemudian jadi satu supaya satu musab. Itu pertanyaannya Umar atau Abu Bakar, saya lupa itu. Kenapa engkau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Itu memang ditanya begitu. Lam yaf'alhu Rasulullah, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu panjang nanti. Jadi musab Quran itu dalam pertanyaannya sahabat kita itu, sahabat Nabi itu adalah termasuk bid'ah. Musab ya, Quran itu ya. Sekarang itu adalah karena Nabi di zaman Nabi tidak ada. Adanya disempurnakan di zamannya Utsman, makanya disebut Mushaf Utsmani. Itu bid'ah. Dalam pengertian dulu di zaman Nabi tidak ada. Tetapi itu tidak dimasukkan kategori sesat. Karena apa? Nah, itu akhirnya kan muncul karena sebabnya ini ya, akhirnya itu enggak masuk kategori bid'ah. Nanti dibahas lagi, yang ini oh enggak bid'ah. Yang ini dulu dikira enggak bid'ah, ternyata bid'ah, dulu dikira bid'ah, ternyata enggak bid'ah. Itu terus berkembang berdasarkan ilmu yang ada. Itu Mbak ya. Baik, demikian sementara. Atau ada lagi? Ibu? Baik, pokoknya prinsipnya kita belajar terus ya, Pak. Sebenarnya kita belajar terus, mendalami agama terus, insya Allah akan semakin tercerahkan ya, dengan apa namanya, pemahaman kita selama ini akan terus membuat kita tercerahkan. Jangan berhenti untuk belajar. Sampai kapan? Ya, sampai masuk ke liang lahat baru kita berhenti belajar. Karena kalau di lahat kita nggak bisa belajar lagi, Pak ya. Bisa lah belajar, Pak. Ya sudah berhenti. Ya, selama masih belum di liang lahat, tugas kita adalah belajar dan belajar. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.